Ini kan oblak parah. Oblaknya naik turun seperti ini. Nah, parah. Jadi, kalau untuk mengakalinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dulur. Masih bersama Lembur Malam kali ini, saya akan coba mengakali ini Mega Pro. Sebenarnya kalau untuk jenis Mega Pro GL series ini, kasus seperti ini hal biasa, hal yang umum. Oke. Ini Mega Pro oblak. Gearnya goyang-goyang. Oh, untuk kamera mohon untuk bisa fokus supaya teman-teman bisa enak untuk melihatnya. Barangkali teman-teman yang punya Mega Pro atau GL series jenis-jenis motor ini mengalami kendala seperti ini, rantai sudah baru, gear set baru, tapi muncul masalah seperti ini. Semoga bisa terlihat ya, gearnya goyang-goyang. Ini akan berefek, setelan rantainya itu sulit untuk distel. Terus kadang kalau bikin kendor bisa apa ya, lompat, rantainya itu lompat, lepas dari gearnya itu bisa. Terus keawetan gear dan rantai ini juga berkurang kalau kasusnya seperti ini. Ini goyangnya bukan goyang maju mundur ya. Kalau goyang maju mundur sedikit ini karena bosnya, bos gearnya udah kena. Tapi goyangnya kanan kiri seperti ini ada masalah di penguncinya sini, pengunci gearnya atau snapringnya. Kita lihat snapringnya yang lepas atau dudukannya snapring sudah aus. Kita coba buka dulu ya. Oke. Oke, sudah saya bongkar. Nih, kalau tadi belum jelas-jelas nih, kocaknya nih parah. Kocak parah. Kocak kanan kiri ya ini ya. Atau kalau posisi seperti ini berarti naik turun kocaknya. Kalau kocaknya maju mundur seperti ini, nah ini bos kirinya sini sudah aus. Saya coba lihat dulu. Jadi pengunci alur ini oblak. Untuk cara mengakalinya, sebenarnya ada banyak cara untuk jenis motor ini. Ini kalau bosnya masih bagus, belum ada yang otak, cuman ini sudah agak kena, agak aus. Ini aus, ini aus, ini aus. Kalau untuk oblak yang maju mundurnya mau selesai dibenahi total, ini ganti sama ini ganti. Soalnya kalau cuma pergantian ini, saya yakin masih oblak maju mundur karena ini udah aus juga, ini semua udah aus juga. Nah, untuk kali ini saya mengatasi yang paling pokok kan yang oblaknya, goyangnya yang dalam posisi seperti ini kan maju mundur gini. Atau kalau posisi mau dipasang oblaknya kanan kiri seperti ini, walaupun sudah dipasang pengunci seperti ini, dia tetap oblak karena alur penguncinya ini sudah aus. Coba saya pasang ya, saya ulangi lagi buat teman-teman pemula. Nah, ini kan oblak parah, oblaknya naik turun seperti ini. Nah, parah. Jadi kalau untuk mengakalinya, kalau untuk ngakalin banyak versi, ada yang dibor. Kalau yang paling bagus ya menurut saya emang ini dibawa tukang bubut, terus ini dibikin drat sininya, dibikin drat, terus nanti dibikinin murnya. Itu kalau namanya itu apa ya? Kalau sekarang ring lock atau ring pengunci, mur pengunci. Di sini buat drat, terus nanti dibikin mur. Jadi kan posisi seperti ini. Nah, sini langsung dimur, dari sini kan kenceng, nggak mungkin gini-gini. Itu kalau ke tukang bubut. Tapi untuk ngakalin yang metode sederhana, ada banyak solusi. Pertama, teman-teman bisa ganjal ring sebelah sini,
ini empat empatnya dikasih, terus pasang, otomatis kan lebih tinggi gil ini, jadi nanti pengujinya juga lebih kuat. Nah, tapi karena saya nggak mau pakai metode yang ini, saya mau coba ganjal ininya. Ganjal bawah sini saya punya satu snap ring, mana ya? Oh ini. Ini kan pengunci yang tadi, yang bawaannya, dan saya kebetulan saya punya satu ini. Saya kasih masukin ke sini, ke bawah sini. Kita masukin ke bawah. Sampai benar-benar rata, intinya untuk pengganjalan saja ini ya. Mode-mode hemat, teman-teman. Kalau yang mode bagus ya, silakan ke tukang bubut, bisa dibikin ring lock, bisa. Cuman ya lumayan lah biayanya. Pastikan rata ya. Kalau teman-teman nggak punya snap ring seperti ini, bawahnya sini bisa dibikin ganjal pakai bekas ring piston bekas, bisa nanti di double 2 atau 3 atau ya seperlunya lah, tergantung keausan dari rumah ini, rumahnya pengunci ini, tergantung keausan ini. Nah, setelah saya pasang seperti ini, pastikan rata ini. Wow, belum rata ini. Setelah rata, kita coba pasang gearnya. Nah, gini, terus kita pasang ring. Nah, di sini saya mengalami satu masalah lagi. Ganjal yang di bawah sana itu terlalu tebal. Jadi saya mengalami masalah penguncinya nggak masuk ke alurnya. Ini pengunci terlalu sempit untuk masuk ke penguncinya sini. Karena ini kan tebal, itu nggak masuk. Cuma sedikit saja. Yang namanya akal-akalan ya pasti ada begini, kerepotannya pasti aja. Nah, saya mengalami kesulitan ini. Penguncinya nggak masuk. Nah, untuk mengatasi ini, ada dua metode lagi. Kita tipiskan ganjalnya ini, atau kita main lebaran sedikit untuk alur penguncinya. Itu ada solusi ya teman-teman. Kita tipiskan ini, atau kita lebarin alur penguncinya. Tinggal pilih maunya gimana. Yang paling enak, yang paling istilahnya teman-teman bisa ngerjain yang paling enak. Kalau saya mau lebarin sedikit penguncinya ini. Paling sekitar 1 mili. Saya lebarin 1 mili pakai gerinda. Oke. Kalau ini kan nggak masuk penguncinya, nggak mungkin masuk kalau nggak digerinda, karena sempit sekali. Emang harus pas ini, nggak boleh kelonggaran, nggak boleh terlalu sempit. Kalau terlalu sempit memaksa, ini bisa pecah alurnya. Jadi lebih baik kita lebarin sedikit, oke? Saya lebarin dulu. Setelah saya melakukan penggerindaan pada alur ini, kita cuma memperluas, bukan memperdalam. Jadi tadinya ini kan nggak seluas ini. Nah, saya luaskan lagi ke arah keluar. Arah keluar kita ganjalnya kan otomatis kalau diganjal seperti ini kan posisi gil lebih naik. Jadi mana penguncinya? Pengunci ini nggak akan masuk ke sini. Tujuannya saya penggerindaan ini, tujuannya supaya walaupun sini sudah diganjal, pengunci ini tetap masuk ke alurnya sini. Karena kalau ini nggak masuk, ya percuma. Nanti dibawa, baru dipasang terus dibawa sebentar, udah gilnya udah oblak-oblak lagi, keluar lagi karena ini nggak ngunci. Intinya saya menggerinda ini supaya pengunci ini masuk ke alurnya semula. Ini kan proses pengakalan. Sebenarnya banyak cara seperti yang saya jelaskan tadi. Bisa ini kita bor, lubang ini kita bor semua sampai tembus sini. Terus ini diganti sama baut yang panjang, tembus ke sana, kita bor dari sini. Itu bisa.
cara pengakalannya. Tapi kalau metode seperti itu, kenapa saya kurang suka? Itu udah merombak sistem aslinya, udah banyak merombak. Seperti satu, kita kehilangan ini. Kecuali pengeborannya ini, karet ini masih berfungsi, masih ada karet ini, itu nggak masalah. Tapi kalau kita menghilangkan karet ini, itu artinya kita sudah menghilangkan fungsi yang sesungguhnya dari karet ini. Karena pabrikan, biar gimana pun pabrikan sudah pintar. Kenapa ini dikasih karet seperti ini? Fungsinya itu adalah untuk mengurangi hentakan yang berlebihan. Karena ini kan motor kopling ya, tenaganya juga, torsinya lumayan. Jadi sewaktu kopling di hentakannya seperti ini ada karet, masih ada peredamnya. Nggak langsung ke efek ke pelek ini. Cara logikanya kan seperti itu. Nah, kalau ini nggak ada, berarti begini langsung, nggak ada karet ini, bos ini, baut sama ketemu baut sudah dibor, otomatis sekali gentak gini, berat, udah nggak ada peredamnya. Efeknya, kedepannya, pelek ini mudah retak. Itu secara logikanya. Walaupun jarang yang kasus seperti itu terjadi, tapi logika pemasangan adanya bos ini, ya seperti itu. Kalau metode yang pakai tukang bubut, bagus, bisa. Seperti ini dibikin yang ini. Pengunci seperti ini udah nggak dipakai lagi. Penguncinya diganti pakai metode mur. Jadi ini dibikin drat, dikecilin rata segini, rata ke atas ini, terus dibikin drat sampai ke bawah sini, baru kita pasang gear gini. Penguncinya pakai mode drat, itu bagus, nggak masalah. Itu mode bubut, tapi kan itu lumayan memakan biaya juga. Jadi ini cuma sekedar pengakalan supaya gear ini tetap tenang, nggak oblak. Oke, langsung pasang saja. Nah, untuk mengatasi ini saya pakai ganjal karet aja ya, karena ini kan nggak mau ganti ini orangnya, ini belum minta diganti, jadi saya pakai ganjal saja sementara waktu, mau diganjal dulu aja. Kita sebagai bengkel cuma menuruti konsumen saja. Oke, saya lanjut pengganjalan supaya agak kenceng dikit. Lalu untuk perganjalan, untuk teman-teman bisa pakai apa aja, pakai selang bisa, pakai karet juga bisa, tapi kalau saya mau metode pakai selang aja. Itu tergantung teman-teman mau yang mana, enaknya yang mana. Ini kan oblak maju mundur sudah hilang, kita ganjal dikit aja pakai selang. Kalau enggak teman-teman pakai karet bekas ban juga bisa, pakai seng yang tipis juga bisa. Oke, lanjut saya pasang. Ring, jelas ringnya. Jangan cuma dipasang ini saja. Kalau kita cuma pasang penguncinya saja tanpa ini akan cepat aus. Karena kan dia makanya sedikit kurang lebar. Enggak rata juga, ini kan ada putusnya di sini. Tapi kalau ini kan rata, lebar, jadi untuk menahan gear ini lebih kuat. Oke, pasang. Pastikan untuk penguncinya masuk benar-benar ke alurnya ya teman-teman. Pastikan masuk ke alurnya. Kalau nggak masuk berarti pengerjaan masih kurang. Sudah saya pasang ini, udah nggak kocak ya tadi. Mau maju gini nggak kocak, naik turun nggak kocak. Ini metode akal-akalan. Jangan bandingkan sama metode yang ke bubut. Ya pasti lebih bagus yang ke tukang bubut. Karena kan di sini drat kalau tukang bubut, jadi otomatis sistem menguncinya lebih bagus. Ini cuma metode akal-akalan, oke? Sekarang saya akan coba pasang dan penyetingan.
Dan untuk teman-teman, saya tekankan lagi, pastikan pengunci ini masuk ke alurnya. Kalau ini tidak bisa masuk setelah diganjal, kemungkinan yang bikin alur tadi bagi gerinda itu masih kurang. Atau kalau teman-teman nggak mau sulit, ganjalannya ditipiskan lagi. Kita kan menyesuaikan oblaknya yang ini, yang rumah ini, rumah pengunci. Jadi sesuaikan, pokoknya intinya pengunci ini harus masuk alurnya, jangan sampai nggak masuk. Kalau nggak masuk percuma, nanti dibawa sebentar ini lepas lagi. Kalau ciri-ciri udah masuk ini, ini mau di songket pada ini nggak akan keluar sebelum kita pakai tang snapring. Pastikan masuk, benar-benar masuk semua. Oke, saya lanjut pemasangan dulu. Oke, ini sudah saya pasang semua dan hasilnya lumayan, sudah nggak oblak lagi. Mungkin cukup ini saja video cara mengakalin gear belakang Mega Pro ataupun GR Series yang oblak-oblak. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.